Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Okey, hari ini kita ada kereta yang colour ni rare. Kebiasaan Alphard dan Velfire masuk dalam kereta colour warna hitam. Putih. Tapi kali ni lah untuk market. Untuk dalam 6 bulan terakhir ni, kereta colour hitam pula yang menjadi rare car lah. Sebab susah nak dapat kereta colour hitam. Yang ni kita dah ada ni adalah facelift. Yang ni adalah SC, spek paling tinggi untuk Alphard. Dengan dia hadir dengan features-features yang menarik. Yang ni dia datang dengan sunroof. Dia datang dengan sunroof lah. So pada peminat-peminat sunroof tegar, ini pilihan yang ada. Tahun 2020, jom kita tengok apa spek, apa barang dia ada. Jom. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe serta komen. Okey, kalau kita nampak muka depan dia facelift berbeza sedikit dengan pre-facelift, di mana pre-facelift 2 lampu, yang ni dia 3 lampu. So depan dia pun dia dah ada dengan Toyota Safety Sense. So kereta ni dah ada radar. Dia dah ada lane assist, pre-crash dan autonomous cruise control. So kita tengok bahagian lain pula apa yang ada berbeza dia sikit. Okey, sport rim facelift dengan pre-facelift. Tengok mana yang cantik. Tapi sejujurnya saya minat yang sana. Walaupun dia nampak lama, tetapi dia 5 bintang unik tu lebih menarik hati saya. Kalau ni dia bentuk dia sedikit nampak macam lebih kecil, walaupun saiz dia sama. Tayar Toyo. Kereta ni condition tip top. Boleh tengok, nanti kita tunjuk mileage dalam. Mileage dalam. Dan belakang, yang ni dia dah pakai railing signal ataupun sliding signal. Sliding signal dia dah macam yang depan tu. Nampak. Yang ni dia pre facelift, dia masih menggunakan bulb. Yang ni dia dah pakai LED. And then design lampu dia sedikit berbeza. Kalau nampak kat sini bentuk tanah dia tu lebih terang. Yang tu bentuk tanah dia lebih gelap lah. Dia punya apa, saiz ketebalan dia ni. Yang ni dia lebar sikit, yang tu dia kuncup sikit. LED dia pun dah lain. Yang tu LED dekat atas ada, yang ni LED kat sini. Dalam ni semua LED tapi dia lain sikit lah. Okay, selain tu, nampak dia punya shark fin antenna. Yang tu tak ada shark fin antenna. Untuk previously tak ada shark fin antenna. Yang ni dia turun shark fin antenna. Ni 2020. So untuk kereta-kereta Alphard dan Velfire sekarang, disebabkan faktor stok dan permintaan yang agak tinggi, so harga daripada luar masuk pun dah cukup tinggi. Bergantung dengan condition dan tahun lah. Especially untuk tahun 2019 dan 2020 ni, harga kebiasaannya 290 ke atas lah. Yang ni harga 300 lebih, 309,000. So pada yang berminat boleh datang. Jom kita tengok pada bahagian dalam dia macam mana dia turun. Okay, dia datang dengan sunroof. Nampak jadi sunroof, monitor roof macam biasa, dan dia ada auto climate control untuk bahagian belakang, pengaturan auto untuk suhu, isofix kiri kanan. Spek facelift datang semestinya dengan full leather seat. Okay, kita tengok bahagian depan pula. Okay, kalau kita masuk sini, dia pun sama. Dia ada, dia kira moonroof lah, moonroof. Dia ada moonroof. And then barang semua totally sama, dan dia ada tambahan. Yang ni adalah tambahan. Ada yang ada, ada yang tak. So yang ni adalah penyejuk ataupun pemanas seat. So ada yang turun dengan
penyejuk dan pemanas, ada yang turun tak ada semua. Okey. Jom kita tengok enjin, bukan enjin lah, kita tengok mileage. Sebab tengok enjin sama je. Ni kereta baru sampai pagi tadi. Pagi tadi ke semalam malam tadi baru sampai. Saya pun tak tahu sebab dia turun bos yang settle. Kita tengok dulu. Okey. Itu dia mileage nya 9,399. So ni kereta MCO rasanya. Kereta MCO jadinya satu dunia lockdown. Jadi owner dekat Jepun tak boleh nak pakai jalan jauh lah. So ini mileage dia 9,399. Yang ni yang saya tadi kata lane assist dan pre-crash. Ni function dia autonomous cruise control baru berfungsi lah. Okay, itu saja. Jom kita tengok apa barang dia ada. Lupa. Ni namanya digital rear mirror view. Serta SOS untuk pengguna dekat Jepun. Tapi kalau tekan kat sini, ambulans Jepun takkan sampai lah. Dia ambulans dia baru cari-cari, tak jumpa-jumpa. Mana pesakit dia? Okey, itu saja. Pada yang berminat, jangan lupa like dan subscribe serta komen. Pada yang berminat, boleh hubungi nombor di description bawah. Boleh hubungi saya 0177145604. Pada yang berminat, boleh call. Jangan segan-segan, tanya pun tak apa. Okey. Kalau nak sediakan dokumen, berapa bulan? Okey, untuk kalau pekerja kerajaan, apa, kaki tangan kerajaan, macam biasa 3 bulan slip gaji terkini dan 3 bulan bank statement terkini. Kalau swasta 6 bulan terkini slip gaji dan 6 bulan bank statement terkini gaji. And then kalau bank kerja meniaga apa? Tengok. Meniaga kena call dulu. Nanti saya akan bagi tahu detail dia sebab bergantung pada jenis perniagaan dan perniagaan tu skala besar ataupun kecil ataupun tender. Tengok macam mana. Okey, jangan lupa like dan subscribe serta komen. Bye bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.